kita tuh tidak lupa di mana-mana makan ada tempe. Ini timus. Dan ini untuk suasananya. Kamar ini bermalam. Dan okay, untuk review kamarnya seperti ini. Untuk satu malam bersama istrinya. Pokoknya. Yes. Suamiku berulang pasti. Besti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back here again to my channel. Dan ketemu lagi bersama saya NH. Dan di videoku kali ini aku mau mereview Mbah Jo Resort ya, yang lokasinya berada di Sarangan. Karena hari ini kita mau menginap satu malam di sini bersama suamiku ya. Ikuti terus ya untuk melihat dan mereview suasana di Mbah Jo Resort ini. Langsung aja, yuhuy. Susu hangat satu. Adik kan susu hangat. Ada yang ini tadi lah. Susu coklat atau putih dulu. Susu teh jahe, susu coklat atau putih. Satu. Ya, ada kan? Hey Besti, dan ini daftar untuk makanan dan minuman menu yang kita order untuk dinner kita malam ini ya. Ikuti terus, kita lihat kayak apa. Dan ini untuk suasananya di restoran Mbah Jo ini ya Besti ya. Kayak gini suasana di restoran dan sekitarnya ya. Dan ini di sini tuh ada kasirnya juga, ini di sini. Ada juga yang kayak gini ya, untuk kursi-kursinya ya. Dan itu yang di atas juga ada ya Besti ya. Dan kebetulan karena kita milih tempat yang di bawah ya, dan itu yang atas itu juga ada ya. Mbah Jo Resort ini ada di Tawangmangu ya Besti, lokasinya ya. Dari Sarangan masih naik ke atas ya. Ini untuk penampakan restorannya. Dan di sampingnya itu ada juga kolam renang kayak gini ya. Dan suasananya udah sore hari ya Besti ya. Ini udah mendekati maghrib ya, karena kita habis jalan-jalan lalu mampir makan di restorannya Mbah Jo Resort ini ya. Di suasana pegunungan ya Besti, dengan suasana yang dingin ya. Kita balik lagi. Atas-atas yang awan. Itu yang buat spot foto ya. Wah, bagus banget ya. Wah, sana bagus banget ya. Wah, yang sana bagus banget ya kan. Sini yang sini, sama sini. Yes. Yep. Yeah. Yeah.
Dan ini daftar-daftar harga untuk kamar hotel dan juga villanya per malam ya Besti ya. Hey Besti, ini aku lagi dinner bersama suamiku di Mbah Jo Resort ya. Dan ini pesanan makanan kita ya, ini ada susu hangat ya. Dan tadi ada ayam. Ini untuk minum yang kita pesen ya. Kita tuh tidak lupa di mana-mana makan ada tempe. Ini timus. Dan ini untuk suasananya. Ini bukan bulan madu ya Besti, ini hanya dinner biasa ya, liburan biasa. Halo sayang, kita lagi makan di dan alhamdulillah kita udah kenyang ya Besti ya. Dan ini sekarang kita mau mencari penginapan ya. Ini di resepsionisnya. Malam ini kita mau nginep juga di sini ya Besti ya. Dan ini kita udah dapat kamarnya ya Besti ya. Per malam 500.000. Hey Besti, ini persiapan mau check in di Mbah Jo Resort. Kita lihat kayak apa kamarnya ya. Yuk kita ikuti suamiku, yuhui. Ya gini. Ini kamar kita paling pojok. Assalamualaikum. Dan ini untuk kamarnya ya Besti. Dan ini untuk fasilitasnya, ada ini, ada kopi sama teh seperti biasa ya. Ini ada bu, ini ada list menunya kalau pengen pesan makanan ya. Ini ada TV-nya dan fasilitasnya ada WiFi juga ya. Budoning pulau jadi disamakan seperti di pulau Besti. Kita lihat untuk kamar mandinya ya. Tutup dulu sayang. Iya tutup ya. Tolong bukain kamar mandinya dong ya. Makasih. Udah. Ya, kita review kamar mandinya apa ya? Klosetnya, kloset duduk. Oh, untuk showernya juga di sini ya? Oh, nanti jadwalnya di sini. Oke. Okay. Air panas buka keran.
Ada yang bukain balkonnya ya? Yang bukain balkonnya? Ada balkonnya di sini, Besti. Deng deng. Ini, wah, ada kursinya juga loh. Bisa buat nyantai di sini lah. Nah, ini ya. Kan untuk harganya ini kita barusan check in ya. Besok pagi jam 12 check out. Untuk harganya 500 ribu ya untuk kamar ini per malam. Dan okay, untuk review kamarnya seperti ini. Hai Besti, dan itu tadi ya review kamar hotel dan juga restoran. Dan kita mau istirahat dulu. Hai Besti, dan ini udah pagi harinya. Ini suami siaga Besti. Istrinya masih kamar mandi, airnya mendidih, dibikinin sendiri. Ini teh hangat sayang. Pakai gula. Pakai satu, terima kasih. Sarapan pagi, ngopi, ngeteh sama Timus. Ya Besti, ini untuk per malamnya kita tinggal di sini 500 ribu ya. Dan di pagi harinya kita dapat sarapan ya. Menunya nasi goreng 2 porsi ya Besti. Kacanya cium. Nih, kacanya juga nih. Halo bosku, bosnya itu lagi menemplok-nemplok. Persiapan check out sayang, ngapain lo? Kangen sama bantal guling suamiku, Besti gak mau check out. Check out. Gimana yang kesannya nginep di Mbah Ju Resort untuk satu malam bersama istrinya? Pokoknya. Suamiku berulang sih. Persiapan mau check out ya. Terima kasih suamiku udah ngajak istrimu yang yang super duper merengut kalau nggak diajak jalan-jalan. Nah, Besti, udah waktunya persiapan check out. Cikidot. Mas, barangmu udah taruh di tas semua? Dah. Hai Besti, dan ini kita udah check out ya. Dan sebelum pulang ke rumah, kita mau lihat-lihat view di sekelilingnya ya.
Dan ini masih lokasi yang dekat dengan kamar hotel tadi ya. Dan untuk view-nya kayak gini. Yuk ikutin terus ya. Hai Besti, dan ini untuk view di siang hari ya, karena semalam waktu kita check in tuh udah malam gak kelihatan ya. Dan untuk view-nya seperti ini ya, bagus dan juga cerah ya. Dan menurut aku menginap di Mbah Jo Resort ini mendapat review yang bagus ya, hanya dengan 500.000 per malam dapat fasilitas yang bagus seperti air panas, kamar hotel yang bersih, dan pemandangan yang indah, dan dapat juga sarapan. Yang nomor 2 lihat, yang nomor 2 mana? Kita lihat ya. Ini yang bentuk rumah ya, Besti ya. Nah, nomor 2. Nah, nomor 1, nomor 2 agak sana ya. Ini akan ini kan buka malam mas jual kan. PST, kalau kita pilih yang bentuk rumah-rumah ini per malamnya 600.000 ya, dan kita milih yang kamar atas itu 500.000 per malam. Mami keberulah pasti. Halo Besti. Dan itu tadi ya review kita di Mbah Jo Resort ya. Untuk apa? Satu hari semalam ya. Dan aku ucapkan terima kasih buat Besti-bestiku. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Dan aku akhiri dulu sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video. Bye.